untuk hari ini aku dekat kedai Sensei. Kalau korang nampak ni lah, Sensei, kedai sushi. Dan ya, hari ni hari Jumaat dan untuk solat Jumaat tadi. Dan aku order this one. This one adalah omega 3 platter. Dan dia ada salmon, salmon lagi. Lepas tu ni pun salmon juga kot. Lepas tu ada wasabi and aku tak tahu. Itu ada dia punya kicap kan. Jomlah kita makan. Okay, sekarang aku nak try yang ni. Yang ni aku rasa salmon dengan avocado. So kita letak dulu dia punya kicap dia. Kicap dia. Sebab aku dah try satu yang salmon kat sini tadi. Then jom kita try. Ya. Yeah. Tengok sampai bawah tu. Oh. Jom. Sedap weh. Sedap gila. Atau kita try salmon. Salmon yang ni kita try. Tak tahu macam mana. Kita letak kicap. Lepas tu ambil wasabi sikit. Sikit je, takut pedas. Sejuk weh makan kat luar ni. So dah ada salmon. Sedapnya. Lama weh tak makan sushi. Ni aku dekat sini. Aku dekat island ni. Daripada bulan 9 sampai ni bulan 1 2024. First time makan sushi kat sini. Oh sedapnya. Uish. So try lah kedai Sensei omega 3 platter. Hai. So aku dah makan tadi dekat Sensei sushi dekat area Mardat. So aku pun dah bungkus tadi sebab aku makan half je sebab dapat salmon tu. Ui sedap. Oh dah bungkus. So sekarang aku nak pergi ambil barang aku dekat Tigata. Lepas tu nak pergi mana lah, pergi survey jaket lah. Ha, sebab rasa macam nak beli jaket warna hitam satu. Sebab aku pun tak ada jaket warna hitam. So nak pergi super dry. Nan amu maldo hal suga opseotji. Chonnune banandaneun iyagiga neol boneun sungan ihega dessa. Aku ada satu bag dan this one kecil sikit. Lepas tu ni kecil lagi dan ni paling kecil. So untuk haul kali ni aku buka paling kecil dulu lah. Paling kecil ni penis. So apa yang aku beli adalah this one, Benny. Aku pergi penis ni tadi ingat nak cari heat tag untuk seluar kan. Lepas tu tiba-tiba ternampak ni tau. Ni kan 5 euro kan. Harga asal dia 5 euro tapi dia turun ke 2 euro. Ush. 2 euro. So inilah dia Benny. So aku pun beli terus. Okay, so jom kita try. Nice suit. Okay lah 2 euro. Boleh buat pakai gelas apa semua. Dan yang second besar adalah aku punya sushi. Ni dah. Dan regatta. Regatta ni kenapa dalam plastik? Sebab aku beli dekat online. Tapi aku shipping ke kedai dia. Kedai regatta. Sebab nakkan free shipping. Kalau shipping kat rumah tak dapat free shipping. Kena bayar 5 euro. So macam dekat je pun. So aku pun jalan. So jap-jap aku buka. Dan for the last thing, this besar gila. Super dry. Ini first item aku lah daripada super dry. My new puffer jacket. My new puffer jacket. Hitam bye. Tengok. Dan ini boleh kata aku jackpot lah dapat ni. Last piece dekat super dry. Sebab super dry sekarang tengah sale. Dan aku dapat last piece ni. Betul-betul aku punya size, which is M. M kalau Asia lah. Tak tahu lah. Aku rasa size dia size Asia kot. Dan aku sebenarnya cari S. Tapi M dia okay, so ambil lah. Kenapa? Tengok. Ini jackpot dia. Aku dapat puffer jacket ni. Puffer jacket super dry. 29 euro. 29 kira 30 euro lah.
30 euro kot. Murah gila. Aku suka. Boleh buat pakai pergi main snow. Ha. Jom kita try dulu puffer jacket ni. Ini dia. Ngamuk. Lawa tu. Tak besar tak kecil kan. Kita try. Nice. Aku suka. So ini adalah puffer jacket yang kira paling sedap lah aku ada. Daripada sizing pun sedap. So aku boleh pakai fleece kat dalam. Tak adalah besar. Ini okey lah. Boleh pakai fleece 9.6. Dan for the last thing is ringkata tadi. Dan ada 3 barang. Okay, jap. First one, paling kecil adalah Benny. Aku suka dah Benny. Tak tahu kenapa. Daripada aku pergi Korea kot. Merah teruk. So, bila pakai dengan ni, dia nampak macam, wesh, ngamah. Gitu lah. So, kenapa aku cakap ni aku dapat jackpot? Sebab aku dapat just for 4 euro. Untuk branded punya item. Regatta Professional. So, worth it lah. Untuk dapat dalam harga 4 euro kan. Lepas tu, aku ada 2 barang yang sama. Exactly. Cuma colour je lain. Ni fleece daripada Regatta juga. Dan aku dapat this one for 10 euro. So, inilah dia antara outfit baru. Ni daripada Regatta. Fleece Regatta warna merah. Dan belakang aku ada fleece Regatta warna grey. Dan macam ni lah kot. Aku pun tak tahu sebab aku guna back camera. So dah bersepak. Jomlah kita kemas lah dulu. Okay. Lol, 5:30 pagi. Turun bos. Bos. You, I'm a waste of time. In the bathtub, we don't gotta rush, no.